Salam jumpa dari ayah pemilik motor PCX 150 cc. Di sini kendala PCX itu ternyata sering mati di wilayah kilometer ini, Social Star ya. Nah, ini tidak hidup, hanya ada lampu kedip-kedip ini saja. Nah, lampu kedip-kedip nih. Dia tidak tertera di sini bentuk-bentuk yang lainnya atau ukurannya. Di sini kita lihat, guys. Kita buka jok. Lalu di sini ada namanya fuse atau sikring. Nah, ini sikring, guys. Ini biasa di sini ada terletak. Nah, ini cadangannya, cadangan sikring, guys. Ya. Di sini kita bisa cabut dan kita bisa cek di lubang-lubang ini, guys. Nah, lubang ini adalah tempat-tempat sikring. Kita bisa cek satu-satu. Nah, dicek yang tiga ini biasanya ada yang putus. Nah, ini, guys, ini ada yang putus nih. Sikring ini putus, akan kita ganti dengan ukuran 7,5, ya, 7,5 kita ganti, ya. Oke, kita ganti nih. Dinyatakan tidak putus. Oke. Kita pasang. Kita pasang sikringnya. Agar dia punya lampu kontrol, lampu sen, dan yang lain-lainnya itu yang tidak menyala itu sempurna nyalanya. Jadi kita berkendara itu nyaman, tahu keadaan kecepatan kita berapa, kita punya bahan bakar sisa berapa, dan klakson pun berfungsi. Biasanya yang kalau putus itu tidak berfungsi. Oke, guys, kita sudah pasang ya. Atau baik motor atau kendaraan roda 4, apabila ada lampu atau yang mati, utamakan cek sikring. Cek sikring satu-satu bila belum, kalau kita belum tahu ya. Ini akan kita coba, guys. Kita coba, bismillah. Nah, akan nongol seperti ini. Ini sudah normal tandanya. Ya. Kalau kita start itu, dia harus hidup. Oh, hidup kan? Hidup normal kembali. Jadi, guys, semoga bermanfaat dengan apa yang saya tunjukkan ini. Bagi rekan-rekan, sekali lagi, apabila punya solusi atau punya kendala dengan kendaraan roda 2 dan roda 4, mempunyai kendala kendaraan lampu mati, klakson mati, utamakan periksa fuse atau sikring yang ada di kendaraan kita masing-masing. Terima kasih, semoga bermanfaat.